morning. Ini baru jam 4:30 subuh dan kita mau ke Labuan Cermin. Jadi kalau ke Labuan Cermin itu harus pagi-pagi. Jadi ke Labuan Cermin ini sekitar 2-3 jam ya, Len? 2-3 jam kan? Ya, jadi kita akan menuju perjalanan di air 2-3 jam. Jadi supaya buat aku harus makan fit bar. Nanti setelah menempuh perjalanan kayaknya 3 jam udah mau oe. Kita sampai juga di tempat kayak buat gak tau lah, pokoknya whale shark point namanya. Ini nanti kita bisa ketemu sama whale shark. Buang pemberat.
SpongeBob Island. Ini namanya Pulau Manimbora. Pulau Manimbora. Mari kita turun. Loncat, men. Gimana cara coba? Tinggi loh. Itu Patrick ya. Ini Patrick lagi minta difoto sama Tuan Krab. Patrick, itu kerang. Ada kerang. Hidup loh, Len. Udah keras. Bikini bottom sepertinya ada di sana. Makam-makam nelayan-nelayan, tapi kena abrasi, jadi nggak tahu deh gimana nasibnya. Karena ini kan kadang-kadang air lautnya pasang. So, kita udah sampai di Labuan Cermin. Tampak ngaca ya, sih ya. Tampak ngaca. Ya, soalnya rambut udah agak ancur. Labuan Cermin. Ya, nanti mau snorkeling di danaunya. Itu makan siang kita hari ini. Oke, lagi menunggu teman-teman yang akan keluar dari kapal. Ini sih mampu, makanya belajar berenang lah. Ya.
So kita bisa jadi kita pulang ambing di lampu dan di atas masnya lagi tapi gue nggak pernah klien handphone untuk merah. Oh bendera merah. Oh iya, mudah-mudahan aja ada yang lihat ya. Yang gue bingung siapa yang lihat nih, kita nggak tahu kan. This is our last day di Derawan. Udah mau balik ke airport Berau, naik boat. Habis itu naik mobil lagi yang bikin Helen mabok. Senang banget di sini. Thank you Derawan udah memberikan memorable holiday buat aku dan Helen. Walaupun gosong dan kepalanya benjol dan tangannya kejepit kapal, terus kakinya semua biru, tapi seneng banget pokoknya. Yang paling berkesan buat aku itu adalah berenang sama whale shark, walaupun itu harus bangun pagi-pagi, tapi pokoknya aduh berkesan banget lah karena nggak pernah lihat whale shark kan, terus kayak gimana gitu. Sama yang jellyfish, berenang sama jellyfish juga menyenangkan. Kalau Helen apa nih coba? Kalau buat gue sih yang paling berkesan itu hidden lagunya, keren banget, kayak tempat-tempat yang gak real gitu ya. Kamu kira kamu Gollum? Kan Gollum dong. Frodo. Habis itu, oh sama harus nyobain deh berenang di Danau Krakatau sama ubur-uburnya. Please jangan ngomongin ubur-ubur itu, gue jadi sedih. Ya adalah. Sabar ya Vin ya. Aku tidak akan mengungkapkan itu semua di vlog. Ya sudahlah, kalau gitu mari kita pulang. Dah.